semua sedang menonton episod istimewa H Live. Apa yang istimewa? Istimewanya sebab kita ada Nabil Ahmad dan juga Jihan Musa di studio. Sempena dengan program reality Gegar Vaganza yang akan ditayangkan pada pukul 9 malam ini. Apa khabar? Khabar baik. Dah. Okey. Sebenarnya apa Gegar Vaganza ni kan? Kita nak throw pergi BT dulu, okey? Kata-katamu hanya sedap ada dia. Okey. Dah habis. Okey, thank you. Okey, kalau kita tengok visual tadi kita tahulah ni program nyanyian yang yang masuknya adalah penyanyi-penyanyi senior. Otai-otailah. Dia cerita sikitlah macam mana format, apa yang dapat kita nantikan setiap minggu. Okey. Kita ada 12 bintang kesemuanya, semua penyanyi-penyanyi yang memang tak ada yang orang tak kenal. Dan setiap yang masuk, nama-nama dia orang pernah mencetuskan fenomena dekat Malaysia ni. Dan juga kontroversi lah. Dan kontroversi ada juga. Kena ada lah. Artis tak berkontroversi macam tak artis je. Jadi diorang ni kita boleh kata ini adalah satu-satunya program pertama yang dikumpulkan balik bintang-bintang ni yang akan berentap dalam pertandingan Gegar Vaganza ni. Yang mana yang mana tu? Yang mana tak tahu lagi lah siapa. Yang mana tak tahu lagi. Tapi yang penting hadiah dia kan. Hadiah dia. Sebab pertama. RM100,000. Uish, best tu beli kereta, boleh beli sebab banyak hutang piutang yang boleh diselesaikan tu. Nak minang dahlah boleh. Boleh. Jangan pilih yang mana. Cewa. Bayar jelah, nak bayar. Tak. Tapi yang pentingnya program ni kan sebenarnya bukanlah bertujuan untuk apa merendah-rendahkan penyanyi senior kan. Kita nak bagi second chance. Ya, betul. Itulah saya cakap, pernah dapat juga soalan-soalan yang macam ni kan. So pada saya yang bertanya dengan soalan begini mungkin ada tidak keterbukaan dekat minda dia orang sebab ini adalah satu platform untuk penyanyi-penyanyi lama ni yang mungkin dah lama tak dapat show. Mungkin dah lama, mungkin orang dah lupa. Tapi tahu dia orang siapa. So benda ni akan buat orang ingat balik dekat dia orang dan peluang untuk dia orang cari rezeki. Betul. Tu macam tadi tengok visual tu kan. Tak tahu pula tu dia orang punya nyanyi, tapi saya tahu semua lagu tu. Betul. Sebab kadang-kadang penyanyi ni kita tahu lagu je. Penyanyi ni kita tak tahu siapa. So inilah masanya untuk kita tengok balik dia orang sebab kita nak buktikan dekat orang semua yang mereka ni masih relevan dalam industri. Dan yang paling bestnya diadili oleh juri-juri 100%. Tak ada undian, juri profesional. Tak ada langsung juri profesional pula tu. Boleh kita bagi tahu nama juri sekarang? Kita nak ada BT ni dulu. Mari kita saksikan. Dengar-dengar balik kita flashback ke zaman dulu yang abang rasa itu sangat magic. Very consistent ya daripada dulu sampai sekarang. Innuendo adalah sebuah grup yang begitu besar masa saya di New York dulu. Seramai bertanya-tanya saya, macam mana nak jumpa dengan Innuendo? Abang macam mana abang nak cakap bang? Tak tahu dah konok dengar macam mana abang nak cakap. Kami enjoy ourselves really enjoy. Wow. Nak cari cacat celah yang abang nampak perut je sama dengan perut abang, itu je. Kita ada juri tetap Datuk Ramli MS dan juga Datuk Khadijah Ibrahim, juga tiga juri jemputan iaitu Mamat Khalid, Saleh Yaakob dan juga Nash Left-Handed. Rasa-rasanya kan untuk diorang kan susah tak nak mengadili, menghakimi penyanyi-penyanyi profesional ni? Memang susahlah sebab yang berada dekat depan kita tu, yang menyanyi kat atas stage tu bukan
budak-budak yang baru nak menyanyi. Penyanyi-penyanyi yang profesional. Tapi sebab itulah tiap-tiap minggu mereka ada task. Mereka ada tema. Ada banyak tema-tema yang diorang kena ikut. Sebab yelah masing-masing mungkin dah selesa dengan genre lagu masing-masing kan. So bila diberi tugasan kena nyanyi lagu ni, kena nyanyi lagu tu, masa tu buat kita dapat tengok ah. Kita nak tahu 12-12 peserta tu, tapi kita nak berehat seketika lah. Nak rehat dulu? Bagi tahu sekarang, tak boleh. Tak, lemari. Tak, bau sangat ni. Kita rehat seketika. Hello, bertemu kembali dan saya masih lagi bersama dengan host Gegar Veganza Nabil Ahmad serta Jihan Musa dan kenapa kita ada diorang kat sini? Sebab mereka ada inside scoop tentang 12 peserta yang akan menyertai pertandingan Gegar Veganza. Saya merasakan satu-satunya platform terbaik untuk peminat hari ini mengenal siapa Rahmat Mega yang selama ini dia pernah melalui YouTube, melalui lagu-lagu di radio. Saya lebih dikenali dengan lagu Salam Untuk Kasih. Lagu Salam Untuk Kasih tu dia masa tu di tahun 1996. Wow, okey korang. Muka Rahmat Mega dulu dengan YouTube dengan sama. Sekarang sama. Exactly. Tak berubah, tak dimamah usia. Suara macam mana suara? Suara pun sama. Sama. Perangai pun sama. Rasa lagi teruklah. Dia masih lagi macam remaja yang terkinja-kinja. Kak Nadia pula macam mana? Kerana dia pun maintain lah. Dia punya rock kapak tu rasanya macam memang tak ada saingan lagi kot. Yang macam memang pure rock kan, perempuan. Ada lagi yang tak, yang bestnya pasal dia orang ni tak ikut siapa-siapa tau. Kita boleh tengok benda yang original yang macam ini dia seorang je yang buat. Kita nak tahu jugalah macam mana dengan penyertaan Syarifah Zarina dan juga Ayai Ilusi. Kita saksikan video ini dulu. Saya merasa ini merupakan satu peluang yang susah nak dapat. So saya rasa ini adalah platform untuk saya menyatakan kepada orang di luar sana bahawa saya masih boleh menyanyi. You're my friend. Ni Abang Ayai. Saya Ayai Ilusi. Di stage Gegar Veganza ni saya memilih untuk memasuki pertandingan ni adalah kerana saya ingin mengembalikan zaman nostalgia saya. Hello my friend. Hello my friend. Wish social. Abang Ayai macam kelakar. Dia kelakar. Gila, Tony Stark Malaysia. Tony Stark in jam. Okey, antara dua orang tu mana satu yang korang punya favorite? Dua-dua. Susah nak pilih kan sebenarnya 12-12 ni? Memang susah pasal dia orang macam suara Kak Syarifah Zarina kan. Nanti korang dengar. Uish, langit ketujuh tu memang betul-betul kita terbang ke langit ketujuh. Ada tak apa-apa yang kan waktu tu recording kan? Mungkin ada apa-apa yang best yang berlaku, ada apa-apa yang macam tak sangka aku diorang ni boleh buat macam ni. Banyak sangat sebenarnya. Banyak sangat momen-momen yang bila diorang buat korang akan terkesima yang lagi. Aku letak produk tu ke? Bukan. Tak yalah, 2-3 kali brand. Hello, H-Life ni. Okey. Lagi seorang kita ada siapa? Halida. Halida dia pernah cakap lah. Dia cakap apa? Ini adalah peluang untuk dia bersama-sama dengan rakan-rakan dia. Dulu kan, dah dapat balik. Dan kita juga ada Fazli Zainal. Baby boy. Wakil tahun 2000 kan? Okey, kita tengok dong betapa mudanya Fazli Zainal. Jom kita tengok video ni. Jom kita tengok. Peluang untuk saya beraksi bersama kawan-kawan lama. So saya mengambil kesempatan ini untuk menyampaikan apa yang selama ini yang mungkin belum disampaikan. Assalamualaikum, saya Fazli Zainal. Kalau kita tengok dalam ni ada yang artis 80-an, 90-an, saya mewakili artis tahun 2000 lah, di mana saya muncul dengan single pertama saya Harapan pada tahun 2005. Alhamdulillah berjaya dapat juara carta era. Jadi kan, korang selalulah ada kan kat set semua kan. Mesti ada lah. Tengok kerapatan diorang tu kan. Kerapatan. Memang semua rapatlah. Ini yang pendapat sendiri-sendirilah, personally lah. Kita nampak yang
bila kita berdepan dengan penyanyi-penyanyi lama ni, kita boleh tahu tau yang dia orang menyanyi pasal passion. Dia orang bukan menyanyi pasal oh aku nak menang, aku nak popular, tak. So maksudnya tak ada drama lah, tapi program reality tapi tak ada drama. Tak, inilah otak nak. We don't need drama to succeed. You know? Bukannya kita kumpulkan dalam satu rumah ada konflik-konflik tak, tapi kalau kumpul apa jadi? Kau kalau baru nak menyanyi dik, memang kau perlu drama pasal nak push nama kau. Tapi dia orang ni dah memang talented. Dia orang jual bakat, bukan jual populariti. Dia tak ada carut siapa? Carut siapa yang nak popular menggunakan drama ni lah. Kalau betul nak drama, pergi berlakon. Siapa, Bil? Siapa-siapa yang terasa lah. Tiba-tiba serius. Siapa-siapa yang terasa. Kita ambil serius benda ni. Kita kena ambil benda ni serius lah. Pasal today, act is going to be the outcome of the future. Okay, oh my English. Apa yang kita decide hari ni, keputusan ni kita akan nampak di masa hadapan. Tapi betul, nanti. Betul. Saya setuju. Okeylah, Hitch Live Special. Gegar Berganza, kita nak berehat sebentar. Sebab saya nak banyak nak cerita dengan diorang ni. Itu skrip korang macam mana? Okey, apa? Kita akan kembali dengan lebih banyak skop peserta. Gegar. Masih lagi bersama dengan kami bertiga dalam Hitch Live Special Gegar Berganza. Saya Dahlia Syazwan dan Nobelicious. Yes. Dan kita ada Kak Jihan. Kak Jihan. Okey, dulu korang mesti feeling tak nyanyi lagu Belayan Jiwa? You feeling tak lagu Belayan Jiwa? Semua orang feeling lagu Belayan Jiwa. Lagu yang pernah menobatkan saya sebagai penyanyi terbaik darjah 6. Kau nyanyi lagu tu? Sekolah Kebangsaan Mambau. Belayan Jiwa? Ya, R&B version lah. R&B version. Ke DK Barat version. Nyanyi betul-betul lepas lagu Negaraku, belasah. Terus masuk. Terus masuk. Oh, terus seindah. Seindah. Banyak aku dapat kasut Warrior 2 pasang. Tersebok. Jadi kan, bila dah dapat apa peluang untuk mengacarakan konsert ni, rasanya excited tak bila dapat tahu Sam Inuendo sekali join Gegar Berganza? Mestilah excited. Sebab kita memang selalu jumpa Sam kat radio. Tapi dapat tahu akan jumpa lagi excited lah. Masa akan jumpa dia lagi banyak kali. Dia yang best masa first day. First day datang. Masa itu saya tak tahu lagi siapa yang ada. So tiba-tiba Sam keluar, Sam nyanyi lagu Belayan Jiwa. Kenapa kau tak tahu siapa masuk? Cuk, tapi saya nak tahulah. Beza tak? First day. Beza tak dia nyanyi seorang dengan satu grup? Bezalah. Memanglah berbeza sebab tapi dia bawa power. Solo. Tapi power. Power. Sebab dia seorang dah macam empat. Kan harmoni dia ada suara satu, suara dua, suara tiga. Dia combine semua. Power lah. Power. Tak tahulah. Okay. Mungkin kerana kita ni, kita je yang terlebih excited ke apa. Tak tahulah. Tapi kita orang percayalah. Guaranteed 100% korang pun akan excited. Saya tak tengok lagi tapi saya percaya juga. Sebab Sam Inuendo kot. Jadi kita tengok dulu. Apa kata Sam dan juga Adila. Saya Sam. Saya daripada kumpulan Inuendo. Terciptanya Inuendo tahun 98 masa kita menang AIM. Dua hari jugalah nak fikir. Dua hari juga nak fikir. Nak masuk ke tak? Masuk ke tak? So, mungkin ini satu platform. Sebab dah lama dah menyepi. Nyanyi pun dah lama. Tak nyanyi yang sebenarnya. Assalamualaikum. Okey, saya Kak Adila. Memang minat menyanyi tu sentiasa ada. Semenjak orang kata lepas tak menyanyi sangat tu, Kak Dila telah mencuri bidang kecergasan. Jadi mereka bertanya, kenapa tak buat comeback? Kenapa tak menyanyi lagi? Bukannya tak boleh menyanyi katanya. Jadi daripada situ, saya rasa yang mungkin kemunculan saya masih dinantikan. Okey, dan kita juga tahu pada tahun 90-an memang famous lah dengan lagu-lagu dangdut. Siapa tu? Dangdut. Okay. Kata Ifah Razia waktu tu dia rasa dia famous macam Michael Jackson. Ifah Razia kata. Dia kata ke? Dia rasa saya rasa macam saya Michael Jackson. Ada tak video? Ada tak video tu? Ada. Tak kalau kita buat. Serius. Syak Kak Ifah. Nak tengok. Macam ni yang kita nak confident. Dan selain daripada Kak Ifah kita juga ada Mamat Exist. Yang dia berharap dalam penyataan ni akan buat peminat ingat lagilah dia dulu. Kan dulu dia famous lagu apa? Orang tak pernah lupa dia tau sebenarnya. Orang tak pernah lupa dia. So bila dia buat comeback ni saya rasa satu benda yang macam wow lah, dinanti-nantikan. Sangat dinanti-nantikan. Check it out. Takkanlah tak kena Ifah Razia kan? Mustahil tu Malaysia tak kena Ifah Razia. Memang ibarat waktu saya tu macam Michael Jackson lah. Michael Jackson sangat. Mana-mana pergi, ketika tu ramai sangat gila dangdut. Memang kalau bagi
muzik rock dengan dangdut saja boleh hidup di era itu. Jadi ini dah satu peluang keemasan yang bagi saya dan saya tunggu-tunggu. Stesen mana nak buat program macam ni untuk artis-artis yang macam saya ni kan, yang bagi peluang dan ruang pada saya ni. Jadi saya tanpa berfikir panjang ketika tu, yes, tolong confirmkan. Okay, this is the first appearance saya di Astro, iaitu dalam program Gegar Vaganza. Saya rasa happy dan saya harap kemunculan saya ini akan dapat dapat tarikan daripada semua peminat agar terus mengingati karier seni saya sepanjang pelibatan saya dalam arena seni suara di Malaysia. Yes, bukan itu saja, kita memang selalu mengingati lagu-lagu nyanyian Hasnul dan juga Shima. Jadi apa kata Hasnul dan juga Shima? Saya Hasnul, pernah suatu masa dahulu saya popular dengan lagu-lagu untukmu. Konsert Gegar Vaganza ni pun memberi ruang dan peluang bagi otai-otai yang daripada zaman dulu tu untuk kembali menyerlahkan semula balik bakat-bakat mereka yang terpendam dan berendam-berendam-rendam. Hey, Shima. Saya dikenali dengan lagu Teringin. Akak tak ada benda nak tunjuk. Sebenarnya akak suka menyanyi dan menghiburkan peminat. Asalkan orang happy bila kita menyanyi dan kita akan rasa happy. Sesekali ku rasa teringin melewati hatimu yang dingin. Wah, Kak Shima memang macam dulu kan? Sama. Sama. Jadi bila first time, ingat balik tak first time jumpa apa Kak Shima dengan Abang Hasnul macam mana? Macam ada tak rasa macam wow, berjumpa akhirnya. Saya first time jumpa Kak Shima balik masa dia buat persembahan dekat Ceria Popstar musim kedua. Oh, dah pernah jumpa. Saya dah pernah jumpa sebelum tu, tapi saya dapat tengok dia buat persembahan jelah. Wei, masa tu saya macam ish, tak ada yang berubah kat dia ni. Suara sama. Rupa dia pun memang orang lebih kurang macam tu. Dia cuma cutting jelah lain sikit. Cutting jelah lain sikit kan. Berani cakap macam betul tu. Betul lah, memang berubah. It's a fact. Yes. It's a fact. Wow. It's a fact. Kita bukan niat nak apa-apa. Tapi waktu lagu Teringin tu, korang mesti karaoke kat macam tu kan? Ya, yeah, confirm. Memang terbaik lagu tu. Dan dengarnya kan sepanjang rakaman kan, bukannya juri je kritik. Korang pun kritik juga. Kita kena. Tak ada, kita just macam give our opinion. Kita ada pendapat masing-masing. Ini cuma pendapat daripada orang kata penonton. Tapi nak bagi... Tapi tak ada apa kritikan yang negatif, tak ada. Tak ada lah. Lebih kepada bukan tak. Kita bukan nak bagi dong membina kan. Kita cuma macam kebanyakannya apa yang kita cakap tu kita impress dengan orang. Wow, yes. Macam ni. Macam kita dah lama tak tengok kan. Satu, saya tak tahulah, saya pun nampak Jihan pun sama macam saya juga. Kita kagum. Saya sangat kagum sebab ini orang yang aku dulu dapat tengok kat TV je. Ya Allah, bagi aku chance tengok dia orang live. So setiap episod korang menyanyi juga. Kagum. Korang menyanyi. Setiap episod kagum. Tapi setiap episod menyanyi jugalah. Menyanyi. Oh, menyanyi? Inilah kelainannya Gegar Vaganza ni untuk kita. Kalau host kena menyanyi. Host diharuskan menyanyi di setiap kali pembukaan konsert. Dia kalau dalam erti kata lain dia, bila kita menyanyi, sebab kita menyanyi pun tak apa-apa nak. Tak apa-apa. Jadi bagi semangat dekat penyanyi-penyanyi tu supaya dia orang tahu yang dia orang menyanyi bagus daripada kita. Tapi nyanyi orang nyanyi lagi teruk. Weh, kita orang nyanyi, kita ikut tema. Ikut tema. Kalau minggu tu konsert dia tema berdua lebih baik, maknanya nyanyi berduet. So kita nyanyi pilih lagu yang berduet. Dangdut orang pun putarlah. Dan biasanya kita akan ambil lagu yang paling susah lah kan. Kita biasa mencabar. Antaranya Aerosmith. Lepas tak, saya percaya korang memang ambil yang paling mencabar Houston, sekali. Whitney Houston, Chantel. Okey, kita nak overrun ni sebenarnya. Oh, yeah? Terima kasihlah kepada Jihan dan juga Nabil sebab sudi bersama dengan kami. Thank you, Dahlia. No problem. Jangan lupa saksikan mereka dalam Gegar Vaganza. Cepat-cepat, nak boleh sekali? Nak? Gegar Vaganza. Setiap Ahad pada pukul 9 malam, kita jumpa di pentas Gegar Vaganza. Bye-bye. Assalamualaikum. Persaksikan saya, Jihan Musa dan... saya, Nabi Ahmad. Dalam Gegar Vaganza. Setiap hari Ahad. Jam 9 malam. Di saluran 104 Ria. Dan Astro Maya HD. Gegar Vaganza. Tapi bila tak semua ini akan jadi pasti, kata-katamu hanya mimpi di siang hari. Kemarau panjang hanya sedih menentukan ia.
Tuhan, ia akan